Shalom, Horas untuk kita semua. Mari kita mendengar firman Tuhan untuk melangkah di hari ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, remaja dan apostol bulung, serta adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini di hari Senin 19 Juni 2023 diambil dari Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu, remaja dan apostol, serta adik-adik yang terkasih, nats kita hari ini berbicara tentang imam besar. Dalam perjanjian lama, seorang imam besar adalah seorang imam yang akan mengorbankan seekor anak domba yang tidak bercacat celah, dan itulah yang akan dilakukannya satu kali dalam setahun untuk menghapus semua dosa orang Israel. Sekali dalam setahun dia akan masuk ke dalam ruang maha kudus, lalu dia akan mempersembahkan darah anak domba itu dan juga membakar pelihan itu, persembahan itu, dan itulah yang menghapus semua dosa. Nah, dalam kitab Ibrani, Yesus sebagai Tuhan digambarkan sebagai imam besar yang mempersembahkan dirinya sendiri untuk keselamatan bagi banyak orang. Lalu dan sebagai imam besar, dia mempersembahkan dirinya sendiri sekali untuk selama-lamanya. Sehingga setiap orang yang berdosa, setiap orang yang percaya kepada Yesus, kalaupun kita berdosa melakukan kejahatan, maka ia adalah setia dan adil, dan ia akan menghapus segala dosa kita. Di dalam nama Yesus ada pertobatan. Dalam nama Yesus ada penghapusan dosa. Di dalam nama Yesus ada penyesalan. Sehingga dengan nama itulah, dengan darahnya yang kudus, itulah yang menyucikan segala dosa kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika dia akan datang kedua kali, dia akan menganugerahkan keselamatan kepada kita semua. Berbahagialah kita yang tetap menantikannya dengan setia. Mari kita menantikan dia dengan setia, tanpa bercacat celah, sehingga nanti ketika dia datang menjumpai kita, kita didapatinya juga dengan tidak bercacat celah. Apapun persoalan saudara, apapun masalah saudara, tantangan yang kita hadapi saat ini, kalaupun kita jatuh ke dalam dosa, mari segera bertobat. Ada nama Yesus yang menyucikan segala dosa-dosa kita. Yuk, mari kita jalani hari ini dengan sukacita, karena Yesus selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Kami sebagai orang yang percaya, kami sebagai orang yang penuh dengan dosa, namun Tuhan, kami bersyukur karena dalam nama-Mu lah Tuhan ada keselamatan. Dalam nama-Mu lah Tuhan Yesus ada sukacita. Dalam nama-Mu lah Tuhan Yesus ada pertobatan. Karena itu ya Bapa, ampuni segala dosa-dosa kami. Kalaupun kami jatuh ke dalam dosa, Bapa, dalam setiap tantangan kami, kami ingin berseru kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hari ini kami melangkah dengan sukacita, menapak hari ini dengan penuh keyakinan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Ampuni Tuhan segala kesalahan-kesalahan kami. Berkati Tuhan orang tua kami,
berkati Tuhan anak-anak kami, berkati Tuhan cucu-cucu kami, dan kiranya Tuhan yang selalu menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur di pagi hari ini. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.